사회 함께 힘들까했어 거울밖에 그랬어 Oke, teman-teman. Jadi, gue udah cukup pelatihan, udah cukup apa ya? Cukup ekstensif sih. Dan gue udah bisa pulang banyak banget kalau kalian lihat ya. Gue pulang udah easy banget lah. Cuman itu belum pakai vest. Jadi gue mesti naikin terus teman-teman ya sampai bisa pakai vest ya. Dan sekarang di video kali ini gue pengen ngedapetin style. Salah satu fighting style ya di game ini yaitu adalah boxing. Kita langsung aja coba ngomong sama si Makunoichi Ippo ya, namanya Ippo teman-teman. Kalau kalian nggak tahu animenya silakan nonton karena animenya the best sih dalam hal boxing gitu the best sih. Ya mirip kayak Haikyuu gitulah, tapi bedanya Haikyuu kan kayak volley. Nah, ini boxing gitu teman-teman ya. Oke, langsung kita ngomong. Kita akan belajar boxing. Udah, gitu doang. Udah gitu doang. Oke, skillnya. Waduh. Belajar skillnya mesti naikin lagi. Oke. Coba kita lihat serangan kayak gimana. Oke. Oke sih. Gerakannya gigi sih. Coba ya pukul dia. Sakit gak? Coba. Sakit gak? Kayaknya gak sakit sih. Karena dia kayaknya udah jago nih orangnya. Sakit banget lah masa. Oke teman-teman. Jadi kita sudah belajar boxing ya. Gerakannya kayak gini nih. Gigi sih. Keren anjir. Oke lah. Wow, gue sekarang udah bisa lari di sini. Serius, pakai lightweight loh. Oke, gue baru tahu guys, gue udah bisa lari di sini pakai lightweight. Nah, ini buat AFK enak banget nih. Karena ini game teman-teman harus sedikit AFK sih pakai makro ya. Karena kalau nggak pakai makro mati kali ya naikin levelnya ya. Naikin skill statusnya maksud gue. Kita coba lihat dulu. Kemarin gue udah sempet latihan untuk apa ya, sit up sama push up. Sit up sama squat kalau nggak salah. Untuk naikin durability sama speed. Kita coba aja lihat teman-teman sekarang berapa ya. Itu AFK cukup lama sih. Cukup lama, mungkin sekitar 2 jam lebih gitu gue AFK ya. Oke, durability gue naik lumayan. Naik 10 lah kalau nggak salah. Dan speednya pun cuma naik. Aduh, dikit banget speednya naiknya, oke. Oke, teman-teman, jadi gue mau sedikit bahas tentang training teman-teman ya. Karena di sini tuh banyak banget gitu. Trainingnya tuh sama, kayak contohnya ya. Kalian Roadwork ini nambahin speed. Tapi kalian treadmill, ini treadmill juga nambahin speed guys. Dan ada satu lagi yang namanya squat. Nah, ini nih. Squat ini juga sama nambahin speed. Nah, mana yang sebenarnya paling cepat gitu ya, teman-teman ya? Dan setiap latihan ini punya kelebihan masing-masing sih. Pertama, nih si Roadwork nih. Roadwork dia tuh apa ya? Dia tuh bener-bener enggak bisa di AFK-in sih. Bener-bener enggak bisa di makro kecuali kalian makronya hebat banget ya. Bisa gitu. Gue sih enggak bisa, gue udah coba enggak bisa makro sama sekali nih. Jadi ya simpel banget sih Roadwork, cuma lari-lari gini doang, dan ini setahu gue ini cara paling cepat untuk nambahin speed. Karena dia cuma nambahin speed doang, nggak nambahin apa-apa. Sedangkan kalau treadmill tuh nambahinnya speed sama stamina, teman-teman. Sama si squat juga speed dan stamina. Jadi harusnya roadwork ini lebih banyak, tapi ya kekurangannya gitu, dia nggak bisa di AFK sama sekali. 21 detik, wow, nice. Kekurangannya itu, dia nggak bisa AFK sama sekali. Sedangkan kalau misalkan treadmill ini ya paling nggak bisa di makro lah, kalau ini gampang lah ya. Nggak gampang-gampang banget sih, dia gerak-gerak gitu juga tuh. Makro. Pencet W 2 kali terus, bisa kan kita coba terus? Coba ya. Oke, bisa sih, ini bisa di makro sih. Kalian bisa makro ini ya, tapi ya tadi dia nambahnya nggak secepat waktu roadwork ya. Sama, itu pun dengan squat. Kayaknya treadmill masih lebih banyak daripada squat dah. Kayaknya ya. Kayaknya, gue juga kurang tahu teman-teman. Oh ya, by the way, yang apa? Yang lightweight ini lightweight. Ini tuh cuma nambahin status kalian kalau misalkan kalian roadwork sama treadmill ya. Jadi kalau kalian treadmill dia nggak akan nambah cuy. Jadi percuma kalian pakai lightweight sambil squat itu nggak nambah. Nggak ngaruh. Oke, jadi gue ngapain lagi ya sekarang ya? Gue mau latihan aja sih. Sekarang gue masih bener-bener kurang strength berarti. Jadi gue seharusnya latihan dumbbell ya. Udah bisa nggak ya dumbbell? Coba kita pakai dumbbell ya. Gue punya dumbbell tapi kayaknya masih belum kuat ya. Coba dulu dumbbell. Apakah kuat apa enggak nih yang 20 kilo? Kalau nggak kuat berarti kita coba main glove lagi deh. Mau gak mau mesti glove terus teman-teman ya. Sampai 100 mungkin atau berapa gitu. Oh ya, by the way, ada kode baru teman-teman. Ada update baru juga sih. Oh iya, gue baru ingat ada update baru coy. Jadi ada klan baru. Dan sekarang kalian bisa 1v1 ya. Di ranked match gitu, GG kan. Cuman ya gue gak bakal 1v1 juga guys. Pasti meninggal gitu gue ya. Oke, ini dumbbell. Kita coba ya dumbbell. Kuat apa enggak ya? Kayaknya gak kuat deh.
paling cuma 20 kilo loh yang paling kecil ini. Let's go coba. Sat. Wah, enggak kuat. Enggak kuat. Ngeden anjir orang gua ngeden. Tidak. Ngeden dia angkat dumbbell. Kocak. Waduh sedih. Sedih enggak bisa ini mah. Berarti benar ya teman-teman ya, kita mesti latihan glove dulu sih. Pukul-pukul punching bag dulu sampai kita paling enggak bisa di AFK-in lah ini. Soalnya ini bisa di AFK nih dumbbell ini. Cuman ya itu. Susah tuh, rada susah masih di makro itu. Tapi ya bisa lah paling enggak, tapi kayaknya nambahnya dikit deh dibandingkan punching bag, kayaknya masih banyakan punching bag dah. Jadi mendingan punching bag aja sih. Enggak ada yang dapat ini kah? Enggak ada yang dapat klan baru kah? Apa namanya? Gue lupa ada klan baru ya, Sung atau apa gitu. Ada di sini sih kalau enggak salah. Sung ya benar. Mythic klan baru ya, Sung. Gila sih mythic klan guys, bayangin guys. Gila. Ini kayaknya sih sedikit apa ya, sedikit pay to win sih sebenarnya. Cuman ya sudah lah ya. Kita sebagai pemain gratisan mau gimana lagi gitu kan. Kita langsung coba aja. Chicken, let's go. Kita akan naikin strength kita teman-teman ya. Aduh. Ya, mohon maaf teman-teman ya. Ini tataknya ya begini kontennya. Mau gak mau mesti latihan pukul-pukul begini. Atau kita cuma mau coba ranked match. Kita coba ranked match deh sekali deh. Tapi kayaknya kok tetap kalah sih. Anjir nih orang pakai boxer dong. Kok apa pandan nih orang si Andre Sinka. Oke. Let's go. Kita coba aja langsung ranked. Gak tau kuat apa enggak. Kayaknya gak kuat sih. Bakal mati gue. Ada yang ikut gue kah? Ini sistemnya gimana sih? Gue gak ngerti dah. Oh mesti. Mesti ada dua orang di kanan kiri gitu baru bisa. Coba Kita ajak salah satu. Itu tuh si gurip-gurip dia tuh. Oi, sini oi. Bingung dia kok kemana, dia nyariin gue gitu kan. Ngomong-ngomongin aja lah. 1v1 sama yang tadi. Yang mana yang pakai boxer? Nah ini yang pakai boxer. Try 1v1. Coba try 1v1. Ah, buset sakit banget. Sakit banget anjir. Digebuk Zain sama meninggal. Sini. Di sini. Here. Kita coba 1v1-nya di sini teman-teman ya. Ini ada ranked-rankednya juga sih guys. Kalau kalian perhatiin ada ranked-nya nih. Kalau kalian pencet tab ya. Itu sekarang udah kayak ada di Project Beatdown FFF gitu ya. Buh. Udah ada yang F plus coy. Si Zain sama F plus. Gila GG. GG. Let's go kita coba. Siapa nih lawan gua? Andre Sinka. Oke. Terus gimana? Terus gue harus ngapain gitu? Gak bisa ngapain gitu? Gimana mulai gue gak ngerti. Chat apa nih? Ranked tuh kayak lobby apa? Oh ranked tuh kayak lobby di ABA. Anjir gak bisa cu. Terus gimana masuknya gitu? Gue bingung kan. Masuknya gimana gitu? Gue pengen coba ranked gitu. Penasaran. Kizu coba 1v1 yuk. Coba lawan Kizu. Kizu kuat gak? Kizu GG nih kayaknya nih. Kizu GG gue kayak kalah sih. Aduh gue ada XP time dong. Harusnya gue latihan cu. Gak apa-apa lah. Kita coba lawan Kizu. Let's go. Kizu Bakufu. Oke, dia sampai keluar coy. Gila, gue masih bisa ngelawan Kizu anjir. Dia darahnya banyak juga ya. Oh my god. Dia pukul gue langsung pusing gue anjir, gue langsung mati. Tidak. Mati kah? Gak mati dia anjir. Meninggal kau Kizu. Gak mati anjir, dari baik banget sumpah. Oh my god, gue ngetem top mati. GG. Darah baik banget. Darah banyak banget anjir. Duranya 120, buset. Gue gebuk gak berkurang kayak tadi tuh. Tebal dulu deh, gue masih latihan sih anjir. Gue masih latihan co. Latihan kayak gini guys. Latihan durability ya, latihan durability. Durability gue masih hina banget gitu, baru 60 gitu kan. Ini bisa di AFK nih kayak gini nih tuh. Ini sekarang gue lagi AFK nih, pakai makro teman-teman. Bukan makro sih, apa sih, kayak auto click gitu. Cuman gak ngerti gue tempat ini selalu gak bisa gitu. Bisa itu tempat yang sana gitu, di sini gak bisa. Harusnya pasti bisa nih, coba ya. Makro. Tuh, bisa di sini pakai auto click ya. Emang gak jelas gitu, kadang-kadang bisa, kadang-kadang gak bisa. Ya udah tinggal latihan doang sih teman-teman. Game gini tuh kalian mesti latihan doang sih intinya. Gua nggak tahu bakal bikin lagi kapan, kayaknya sampai nunggu gua dapat semua ini aja kali ya, dapat semua skillnya, karena mesti ada skillnya coy. Karena butuh lumayan banyak guys untuk ngambil skill ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah hampir full deh, hampir mentok deh kayaknya ya. Hampir max baru bisa dapat semua skillnya. Ada 2 skill apa 3 skill gitu, 2 skill kayaknya sih. Ya kita coba aja ntar teman-teman, kita coba latihan terus aja ya. Oke teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini.
Nanti malam gak tahu bakal main apa, kayaknya main apa story kali ya, nggak tahu lah. Ntar lihat malam aja teman-teman gue main apa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian supaya channel kita berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.